أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على محمدٍ الفاتحين لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا حبك وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وبعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي حُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Demi masa, sesungguhnya manusia ini di dalam kerugian melainkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang beramal saleh dan yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Allah lah yang mentakdirkan mati dan hidup untuk menguji kamu dan menzahirkan siapakah di antara kamu ini yang amalnya yang terbaik. Sungguhnya Allah Maha Berkuasa dan Maha Pengampun. Insyaallah. Sadaqallahul Azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kamu ialah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia sayang kepadaku, dan sesiapa yang sayang kepadaku dia akan bersama-sama denganku di dalam syurga. Aku maqala alaihi salam tu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, tadi nampaknya ramai orang. Suara tak dengar. Ini mana-mana tuan guru pun dia cakap dengan anak murid dia. Hang jaga baik-baik. Dia. Hang nak tahu umur hang pendek ke panjang ke tengok hang sambut salam ke tak. Bila orang bagi salam ni hang sambut tak sambut. Kita cuba lagi sekali tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, okay, tuan-tuan, masya-Allah. Takut mati dah. Takut orang mati. Mati tak payah takut. Semua orang mati lah. Tapi ini mati kena rindu, rindu kena mati insya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama sekali saya ucapkan masya-Allah. Terima kasih kepada Abang Jamsari ada ke dia? Dialah seorang sahabat yang bertanggungjawab berhubung dengan saya beberapa minggu yang lalu mengaturkan kembara dakwah saya di sekitar Pulau Pinang dan juga di Kedah. Hari ini merupakan hari terakhir saya lah.
di surah Al-Fatih ini, masya Allah. Tidak lupa juga terima kasih saya kepada pengurusi surau, Ustaz Azmi, masya Allah, Ustaz Azmi Husin, masya Allah. Kerana sudi juga menerima saya. Kepada ahli jawatan kuasanya pun begitu juga, yang berusaha tahniah dapat menganjurkan program yang sebegini, insya Allah semata-mata nak mendapatkan keredaan Allah SWT dengan kita berusaha untuk memakmurkan masjid ini, insya Allah. Kepada para ustaz-ustaz, asatiza-asatiza, kepada pemimpin-pemimpin masyarakat, kepada semua sekalilah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Pertama sekali, insyaAllah tuan-tuan, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur. Kerana syukur ini bukan sekali je kena ucap. Bangun pagi kita ucap syukur. Setiap kali bila Allah melorongkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang Allah suka dan perkara-perkara yang Allah redha, kita kena ucap syukur kerana Allah pilih kita. Hari ini Allah pilih kita berkumpul di dalam surau Al-Fatih ini semata-mata untuk menunaikan satu tanggungjawab besar yang diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus tanpa perantaraan Jibril alaihissalam tu assalam. Ini satu perintah besar. Hari ini Allah pilih kita. Pilih kita untuk apa? Untuk menunaikan untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertanggungjawab di atas segala apa saja perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tinggalkan kepada kita. Ada orang ingat dia datang surau, dia datang masjid ni kerana dia sihat. Tak, ramai orang sihat kat luar tu. Tapi inilah orang yang datang. Pergi cek kat luar tu masih lagi orang minum kopi, masya-Allah. Ada yang pergi ke uptown shopping kan. Ada orang kata, oh aku pencen ni, aku nak habiskan masa aku dekat masjid. Tak juga, ramai juga orang yang pencen pergi honeymoon dia, pergi makan angin, pergi bercuti. Dah macam-macam alasan kita bagi lah, tapi dah sebenarnya semua alasan tu tak boleh. Yang pentingnya alasan yang sebenar-benarnya adalah kerana Allah sayang dengan kita. Kerana Allah ini sifatnya maha pengasih dan juga maha penyayang. Lebih-lebih lagi orang macam saya ni, Allahu Akbar, kena bersyukur lebih sikit daripada tuan-tuan ni orang beriman ni, insyaAllah. Saya selalu duk fikir tuan-tuan, kalau Allah nyambik nyawa saya ketika saya tengah terkangkang atas stage, tengah terkinja-kinja, tengah panjat speaker tu lalu melompat ke bawah, lepas tu menyanyi, masya Allah. Ketika itu Allah tarik nyawa tuan-tuan. Mana agaknya kita pergi ya? Ni selalu main kat kepala ni. Pasal apa tuan-tuan? Rahsia mati ni rahsia Allah. Dari sudut tempatnya, dari sudut masanya, dari sudut bagaimana kita mati, kita tak tahu. Allah rahsiakan tempat. Kita kena usahakan tiga-tiga perkara ni. Kita nak tempat di mana kita mati? Karaoke. Nak mati tempat karaoke. Hari-hari pergi karaoke. Nak mati kat mana? Kat surau, kat masjid, kat Mekah, kat Madinah. Kita kena ikhtiarkan perkara tu. Ini yang duk main kat kepala ni tuan-tuan. Sebab hari ni saya buat ceramah. Saya buat kerja agama. Saya buat madrasah. Saya bantu tuan guru saya untuk mentadbirkan madrasah. Pondok, mengajak kawan-kawan ni semua. Mari sini mengaji. Hang ingat senang ke nak masuk syurga ni? Masuk syurga kena ada ilmu. Atas dasar ilmu itulah baru kita bergerak, berusaha dengan cara yang betul. Baru kita boleh masuk syurga. Wa'imah kita nak makan pun kena ada ilmu. Jangan kita main lantak makan lah. Lepas tu penyakit dah. Menyesal pula. Kita kena faham Allah kata halalan tayyibah. Halal tu satu bab, tayyibah tu satu bab.
Kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Ya. Jadi orang macam saya ni sebab saya pergi sana sini pergi belajar tuan-tuan. Allahu Akbar. Nak mencari ilmu. Kerana apa? Apa yang saya belajar, tuan guru saya bagi tahu, orang yang sedang belajar ilmu ini kalau ditarik nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saja belajar ilmu ni banyak skop dia tu, pemahaman dia banyak. Ni tengah duduk ni pun tengah belajar ilmu, walaupun yang penceramah ini bukan ustaz. Saya bukan ustaz. Saya penceramah bebas je. Ustaz ini dia buat kuliah. Kuliah ni mengajar. Mengajar kitab ke, Miyati Musalli, Penawar Bagi Hati, insyaAllah. Kuliah kurang orang datang, ceramah orang ramai. Tengok-tengok, panggil Kazim Ilyas tengok macam mana. Ramai orang tuan-tuan, pasal dia popular. Dia pun tuan guru saya, insyaAllah. Panggillah siapa-siapa macam mana, Syed Nuruddin, si ramai ni. Tapi itu sekadar penceramah, kan? Yang pentingnya, masjid ataupun surau ni jantung kuasa nak anjurkan kuliah. Kuliah baca kitab ni. Mentelaah ilmu, belajar. Macam mana apa yang dikatakan tahara, Masya Allah. Kekuatan solat kita ni adalah daripada wuduk kita. Kekuatan wuduk kita adalah daripada taharah kita. Taharah ni kebersihan kita. Macam mana kita nak istinja. Macam yang mana yang sebenarnya yang kita nak mandi hadas, mandi janabah ini apa, Masya Allah. Betul taharah kita, insyaAllah Allah terima wuduk kita. Betul wuduk kita, Allah terima kita punya solat. Ini perkara yang saya tanya pada diri saya ni. Hari-hari nak mencari ini supaya amal kita ni diterima di sisi Allah SWT sebagai ibadat dan digantikan sebagai ghanimah untuk kita, bekalan kita nak mati besok. Jadi bersyukurlah kita. Ini bersyukur ini adalah langkah pertama dalam hidup kita. Masya Allah, untuk menunjukkan kita ini orang beriman, nak membuktikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bersyukur di atas nikmat yang Allah bagi. Bersyukur kita tuan-tuan, Masya Allah. Ini orang macam saya ni, ya Allah. Bangun pagi je tuan-tuan, selalulah. Belum nak tidur je, ya Allah. Bagilah aku kesempatan lagi, ya Allah, untuk bertaubat. Dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat yang kau terima dan mengampunkan segala dosaku. Ini sebelum saya tidur, doa saya tuan-tuan. Pasal apa? Bila kita tidur ni, Allah matikan kita buat sementara. Ha. Bangun-bangun je tuan-tuan, Allahu Akbar. Wah, depan tu tanah. Mulut penuh dengan tanah, lumpuh lagi, sempit, gelap. Masya Allah, maknanya kita dalam kubur dah. Dah tak ada peluang untuk kita bertaubat. Apa yang kita amalkan di dunia ini, kita usahakan di dunia ini, itulah bekalan kita bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk dalam kubur. Tak ada tiga perkara ni macam mana nak membantu kita untuk terangkan kubur kita, luaskan kubur kita. Nak menjawab soalan-soalan mungkar dan nangkir. Ini persoalan yang bermain di kepala saya. Itu sebab hari ini saya nak berkongsi pengalaman hidup, bukan saya nak mengajar tuan-tuan. Apa yang bermain di kepala saya? Ya. Syukur. Kena bersyukur tuan-tuan, Masya Allah. Dan mencarilah apa sebenarnya pengertian syukur ini. Ramai orang cakap, boleh cakap. Dulu saya macam tu walaupun saya nak imam. Walaupun saya ini bapa saya ustaz. Mak saya orang panggil ustazah, mengajar agama tuan-tuan. Tapi bila ditanya apa maksud syukur? Tak tahu. Tak tahu syukur ni apa. Sehinggalah pergi mengaji pondok barulah tahu. Kita ambil contoh daripada sirah-sirah lama sejarah. Yang Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam sendiri pengalamannya itu ketika bertemu dengan Jibril. Dan wahyu-wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam ini semua perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang kita kena ambil natijah. Kita belajar daripada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Tapi kadang saya buat tak tahu dulu. Syukur, okey syukur. Kita pun ikut orang. Syukur, Alhamdulillah, ya Allah kau bagi aku nikmat. Orang kafar pun boleh buat sebut Alhamdulillah. Saya ada kawan, saya pakai kereta Hyundai. Kalau saya servis kereta, saya pergi Hyundai, servis center. Dekat Shah Alam tu dah.
Dia punya sales manager, tech apa ni, Allah, technical manager dia tuan-tuan, orang Cina. Nama dia Samson. Saya masuk je dalam tu, dia bagi salam. Assalamualaikum, saya tak jawab. Lepas tu dia tanya lagi, Khaifa Haluka. Allahu Akbar. Cina ni, Khaifa Haluka. Saya sebut, ana bil khair, Alhamdulillah, dia cakap. Dia pun pandai sebut, Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah ni tu, syukur dia tu, dia tidak diterima oleh Allah SWT, pasal dia tak faham sebenarnya syukur ini. Kita ada ruang, ada peluang untuk memahami perkara ini. Kerana Rasulullah dah tinggal kepada kita ilmu ni. Tapi kalau kita malas tak nak belajar, saya dulu tak nak belajar, rugi. Kau duk cepat, syukur, syukur, syukur. Ha. Syukur Alhamdulillah. Ha. Nak tandanya Allah tak terima syukur kita ketika bila? Kita tidak mentaati perintah Allah. Kita taat perintah Allah, tapi kita tidak taat perintah Rasulullah. Ini dua perkara yang lain. Masya Allah. Taat perintah Allah mesti nak taat perintah Rasulullah. Taat perintah Allah, tak taat perintah Rasulullah. Masya Allah. Tidak lengkap Islam. Tidak lengkap perhambaan kita kepada Allah. Kerana sia-sialah Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai contoh tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tak pakai ayat tu. Ya, kita duduk main perintah Allah je, syukur, syukur. Kita tengok orang cakap syukur, kita pun cakap syukur. Saya dulu begitu, tuan-tuan. Tapi pasal takut ni masa, takut mati ni masa, aku punya amal, aku punya perkataan ini, Allah terima ke tak terima? Ya. Jadi takut. Pasal apa? Kita takut balik kosong. Balik kosong, tuan-tuan. Lagi kita nak bayar lagi, nak bayar hutang kat orang lagi, kat akhirat besok. Ha, bayar hutang ni orang, kita dosa dengan orang. Hablu minallah, hablu minannas. Hablu minallah kita jaga, tak boleh hablu minannas. Kita berdosa dengan orang, Masya Allah. Ini perkara ni yang menggoncangkan hati saya ni. Apa yang patut aku buat? Tidak lainlah saya fikir, aku mesti pergi belajar. Ha, saya wujudkan pondok, ajak kawan-kawan ni bukan apa. Bukan saya nak tunjuk pandai. Tapi saya membentuk ataupun mencari suasana ni untuk diri saya. Supaya saya sentiasa duduk di dalam suasana agama. Untuk apa? Untuk saya selalu ingat perintah Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha. Tuan-tuan syukur, macam mana kita nak syukur? Ha. Imam Al-Tirmidzi, Imam Al-Tirmidzi dalam tafsirnya, dalam kitab Masya-Allah Al-Kabir. Ini satu kitab besar, tuan-tuan. Satu penceritaan tentang penciptaan oleh Allah SWT akan Jibril yang begitu indah, begitu cantik. Ini cerita ni perlu kita tahu. Perlu kita belajar, Masya Allah, supaya kita tahu erti sebenar-benarnya bersyukur kepada Allah SWT. Ha. Saya mencari, tuan-tuan, benda ni. Mencari, mencari, mencari benda yang baik ni, tuan-tuan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala janji dia kena ada je lillahi taala. Apabila kita ada lillahi taala, semata-mata kita pergerakan kita ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa saja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak masak, kita nak cuci baju, kita nak masuk bilik air, kita nak bekerja, kita apa saja kita nak buat, pasangkanlah niat lillahi taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bila kita buat macam tu, tuan-tuan, Allah suka, Allah sayang kepada kita. Bila Allah sayang kita, Allah mudahkan pergerakan kita. Ha, kita faham kan? Barulah kita dapat kefahaman. Allah bagi kita kefahaman. Begini caranya sebenarnya syukur. Kau tengok seperti Jibril, macam mana dia bersyukur dengan aku. InsyaAllah. Jibril ni, tuan-tuan, penciptaan oleh Allah SWT tentang diri dia ni sangat cantik, tuan-tuan. Jibril dibuat daripada apa, tuan-tuan? Daripada nur. Adik mungkin belajar dekat madrasah, Masya Allah. Dibuat daripada nur, semua orang tahu. Nur ini cahaya. Cahaya ini, Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini cakap cahayanya sangat indah. Maknanya dasar yang diciptakan oleh Allah SWT kepada Jibril ini tadi, dasarnya adalah cahaya. Tapi jangan kita bayangkan cahaya macam cahaya lampu, cahaya matahari. Tak, tuan-tuan. Dia lebih indah daripada itu. Rasulullah ini cuma boleh bagi gambaran
dengan perkataan apa yang kita boleh faham. Faham apa maksud saya ni? Pasal apa? Apa yang Rasulullah lihat? Pasal Rasulullah ini pernah lihat Jibril dalam keadaan sebenarnya dua kali. Sebab Rasulullah ini tahu macam mana indahnya, cantiknya penciptaan Jibril ini. Tapi dia nak terangkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan juga kepada kita ni melalui hadis-hadis dia. Dia kena menggunakan perkataan yang boleh difahami oleh kita. Nak cerita keadaan sebenar tak boleh. Macam kita nak ceritalah air tu manis kita boleh cakap. Tapi nak terang manis tu kita tak boleh dengan perkataan. Faham? Melainkan orang tu rasa baru dia boleh tahu. Oh ni macam manis. Dengan perkataan kita tak tulis manis ni macam mana. Begitu juga Rasulullah. Tengok cantiknya Jibril ni dia tak boleh nak. Cuma apa kemampuan Rasulullah ini supaya nak faham. Kemampuan kita Rasulullah ini Masya Allah. Dia bijaksana tuan-tuan. Allah memang anugerahkan dia kebijaksanaan. Siddiq amanah tabligh fatanah. Masya Allah ni sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatanah, bijak, bijaksana Masya Allah. Tapi bijaknya Rasulullah, dia dapat menerangkan kepada kita sampai kita boleh terbayangkan, ih cantiknya Jibril ni Masya Allah. Dengan cahaya yang berwarna-warni, bersinar-sinar. Sampai Jibril ini, Jibril alaihissalam tu wassalam kagum. Dia sendiri kagum, tengok diri dia, dia sendiri kagum. InsyaAllah. Cantiknya aku ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukurnya kepada Allah. Syukurnya kepada Allah tuan-tuan. Ahli syukur ini harus dibuat dengan tiga perkara. Jibril tidak biarkan mulut dia saja mengucapkan syukur. Kerana syukur ini tiga cara kita kena buat. Tiga tempat kita kena buat. Di lidah kita, dalam hati kita, dan fi'li kita, perbuatan kita kena buat. Lidah kita cakap, Alhamdulillah. Daripada mulut itu turun ke hati kita. Syukur kita kepada Allah. Pun belum cukup lagi. Sehingga kita melakukan sesuatu melalui perbuatan. Barulah diterima kita ini bersyukur kepada Allah. Dan selepas itu, barulah ayat ini kita boleh pakai. La in syakartum la azidannakum. Kau bersyukur ke atas aku dengan sebenar-benar syukur. Aku akan tambah nikmat lagi. Barulah kita dapat. Hari ini aku dah syukur dah. Allah tak bagi pun. Tak cukup. Jadi macam mana Jibril bersyukur tuan-tuan? Jibril ini ya Allah tuan-tuan. Dicipta oleh Allah SWT dengan 600 kepok. 300 sebelah kanan. 300 sebelah kiri. Mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki. Berapa banyak anggota Jibril? Lalu Jibril nak menunjukkan dari segi perbuatannya dia bersyukur kepada Allah SWT di atas nikmat yang Allah bagi kepada dia ni cantik. Setiap anggota Jibril akan bersujud kepada Allah 70,000 tahun. 70,000 tahun tuan-tuan. Dia nak bersyukur kepada Allah. Dia bersujud setiap anggota nikmat yang Allah bagi ni. Kepak yang satu ni. Masya Allah dia sujud 70,000 tahun. Habis 70,000 tahun. Kepak yang kedua pula 70,000 tahun. Dia ada 600 kepak tuan-tuan. Hidung, telinga dan anggota yang lain. Setiap anggota 70,000 tahun. Ini caranya Jibril bersyukur kepada Allah dari sudut perbuatannya. Kita tuan-tuan macam mana? Ini yang selalu persoalan saya. Apabila dapat penceritaan yang begini, saya jadikan iktibar. Iktibarnya mana? Saya tanya pada diri saya. Cukup tak aku bersyukur kepada Allah? Bukan nak kata kita ikut macam mana Jibril buat. Memang kita tak mampu. 70,000 tahun nak sujud. Kita hidup berapa tahun saja? Tak. Nak tunjuk. Jibril ni, cerita Jibril ni nak tunjukkan kepada kita. Menggunakan segala nikmat yang ada ini. Masya Allah dengan perkara-perkara yang kita buat. Semua anggota ini. Semua apa saja nikmat. Handphone, kereta, motor. Ke jalan yang Allah suka dan Allah reda. Itulah maksud dia. Hari ini kita tengok handphone ni. Insya Allah. Allah bagi kita kereta tuan-tuan. Walaupun kereta kancil. Itu nikmat yang Allah bagi. Daripada kita jalan kaki, daripada naik basikal. Ya. Allah bagi lagi nikmat. Tinggi, up sikit di mana-mana lain. Bawa kereta Honda Accord.
Up lagi BMW. Up lagi Mercedes. Masya Allah. Nikmat. Handphone. Ha? Daripada zaman apa NEC dulu. Eh tak, daripada zaman telefon. Telefon awam lah. Ha? Butang AB. Ada lah. Pernah tak? Masuk shilling je, tunggu orang tu jawab je, tekan. Salah tekan habis duit kena telan. Tapi hari ni evolusi. Kita ada smartphone. Masya Allah. Nikmat lah ni, nikmat. Nikmat. Tapi macam mana kita gunakan nikmat? Kita nak bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang Allah ciptakan ini, handphone. Bagi dekat kita. Ha? Jadi buatlah perkara-perkara yang baik ke atas handphone ini. Perkara yang Allah suka dan Allah redha. Janganlah kita hantar gambar tak senonoh kepada dalam grup. Janganlah kita duk fitnah orang, mengumpat orang dalam, mengandu damba dalam FB. Inilah tunjuknya kita tidak bersyukur. Ha? Tak syukur ini, syukur ini lawannya apa? Iman lawannya kufur. Betul kan? Syukur sama juga tuan-tuan, kufur. La in syakartum la azinannakum wa la in kafartum inna adzabillah syadid. Allah akan azab orang yang tidak bersyukur. Maknanya kufur. Coba kena yakin bersyukur kita ini bagaimana tuan-tuan. Nak menggunakan tangan. Adakah ustaz belajar penawar bagi hati dalam surah ni? Kitab penawar bagi hati. Itu satu kitab yang bagus tuan-tuan. 7 anggota yang kita kena jaga. Termasuklah mulut kita, mata kita, telinga kita. Kemaluan kita. Tangan dan kaki, 7 anggota yang nak kena jaga. Yang orang selama hari ni buat dek je. Buat tak tahu je. Kita ambil simple. Ha. Jadi itu syukur, ini begini. Begini je syukurnya, kita kena buat. Melakukan segala, cuba nak syukur, Alhamdulillah. Allah bagi kesempatan pada diri saya ni untuk menjelaskan. Untuk melaksanakan kesyukuran yang sebenar-benarnya, saya punya syukur ini kepada Allah SWT. Duk selalu fikir, kalau aku masihlah lagi sekarang ni, Masya Allah. Ha? Orang jemput saya, konsert ni pun banyak. Banyak tuan-tuan. Nak bayar RM5,000, nak bayar RM10,000. Masih ada lagi tuan-tuan. Tapi syukurnya saya kepada Allah SWT, kan Allah tutup pintu hati saya nak buat. Tutup. Gegar Berganza. Ingat Gegar Berganza tak panggil ke? Saya otai tuan-tuan. Ha, pernah popular dulu 14 minggu dalam carta pujaan 10. Ini tak boleh disangkalnya, semua orang tahu. Ini bad-bad ni semua tahu ni, insyaAllah. Kita tak tahulah kok orang kat sini ni, Taman Indah ni, warak-warak belaka kot. Tapi dia dah senyum tu okeylah, tu ikhlas lah tu. Nah, tuan-tuan, ni saya kalau cerita bab ni tuan-tuan, saya akan jadi macam ni. Pasal kekanan tu marah pada diri sendiri. Kita tak boleh lah bila kita marah, kita melakukan perkara yang sebaliknya, insyaAllah. Perkara yang mungkar. Jadi, jangan bersangka buruk dengan Allah. Dengan kita bersangka baik dengan Allah ini, kita bersyukur. Balik kembali. Kalau tidak marah pada hati ini, kita marahkan ke suasana, kita marahkan takdir, kita marahkan keadaan. Tuan-tuan, ini bahaya ni. Marah ni bahaya. Ini pengalaman hidup saya. Marah. Jadi setan ni masuk dah. Masuk ni kan dia hasut lagi. Pampun, dah kita salahkan takdir pula. Kenapa isi aku je? Orang lain banyak lagi, aku je yang kena. Masalah datang mesti kat aku. Masalah anak je mesti kat aku. Kita nak marah dengan takdir. Tapi berbaik sangka dengan Allah, Masya Allah. Syukur. Ini dia syukur. Ha? Kita nampak satu masalah besar itu, kita rasa nampak besar sangat pasal kita terlalu memikirkan masalah. Ini bapak saya punya cara. Dia nasihatkan mak saya ketika saya, mak saya tahu saya jadi penyanyi rock, tuan-tuan. Mak saya punyalah sedih. Sedih. Bermalam-malam, berhari-hari duduk dalam bilik. Tak keluar rumah dah. Tak keluar bilik pun. Kecewanya dia. Kerana apa? Anak yang diharapkan menjadi anak yang salih ini dah jadi penyanyi rock. Mak saya ingat apa? Kalau anak aku jadi penyanyi rock, siapa besok bila aku mati nak mendoakan aku? Kerana doa anak yang salih ini laku di sisi Allah SWT ketika bertemu dengan Allah. Haa?
Jadi di antara tanggungjawab mak bapak ni nak create ataupun mendidik anak supaya dia menjadi anak yang salih ataupun salihah. Ya? Masya-Allah tuan-tuan. Jadi dia sedih. Sedihlah, tak buat apalah. Lalu bapak dia pun nasihatkan mak dia, tuan-tuan, masya-Allah. Jangan putus harap dengan Allah. Ya, jangan putus harap dengan Allah, jangan kecewa dengan Allah. Allah sayang kepada kita, dia cakap. Ha, jangan buruk sangka dengan Allah. Baru satu je ni Allah bagi kita masalah, bagi ujian ini, itu pun rahmat sebenarnya. Rahmatnya apa? Nak ingatkan kita, kita ni dah buat satu kesilapan. Cara Allah nak ingatkan kita, dia jadikan satu asbab, bapa dia cakap. Dia menjadikan satu asbab sebagai alat untuk ingatkan kita. Jadi kita punya nasib, kita punya apa? Bahagian kita, Allah jadi pilih anak kita ni jadi alat untuk uji kita, untuk ingatkan kita. Masya Allah, ni cara bapa saya fikir, bersangka baik tuan-tuan. Lalu bapa saya cakap, doakan anak ni, doakan, ad-du'a silahul mu'min. Inilah wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a huwa ibadah, sebaik-baik ibadah adalah berdoa. Doa ini senjata mukmin. Ini sunnah tuan-tuan. Masya-Allah. Kerana Rasulullah pun berdoa. Kalau nak ikutkan Rasulullah tak payah doa, tak apa, dia lintas kat hati je Allah bagi. Allah sayang kat dia. Nah, tapi Rasulullah ni nak tunjukkan contoh yang baik untuk umat di akhir zaman besok. Doa, masya-Allah. Jadi mak dia doa 30 tahun, hampir 30 tahun tuan-tuan, barulah jadi macam ni. Baru jadi macam ni. Jadi syukur. Syukur tuan-tuan, masya-Allah. Jangan lepaskan kita syukur. Sebab alhamdulillah ini biarkan jadi mainan hidup. Jadi di antara perkara tanda syukur ini, masya-Allah, kita kepada Allah Subhanahu taala jadilah orang yang bertakwa. Cari di takwa ni apa benda. Ya, ustaz-ustaz semua cakaplah takut kepada Allah. Macam mana nak dapatkan perasaan takut kepada Allah? Takut dengan Allah ni bukan macam takut dengan kita, dengan harimau, dengan ular tedung ni, tak. Takut dengan harimau, kalau kita bawa sifat yang begitu, kita akan jauh daripada Allah. Lari macam kita takut dengan harimau. Kan? Tapi takut dengan Allah ini kita nak hampir. Takut dengan Allah ini kita jumpa ketenangan, kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Ya, itu yang dikatakan takwa. Makin hampir takut kita kepada Allah, makin hampir kita kepada Allah. Ya, makin kita genggam segala sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang itu pun sebenarnya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini nak dapat kefahaman. Sebab kita ada dua kalimah. Jangan fikirkan satu kalimah aja, asyhadu alla ilaha illallah, dah cukup. Kita ada lagi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dua-dua ini kita kena lengkapkan supaya kita ni dapat kesempurnaan sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia ini hanya untuk beribadat kepada aku. Ibadat ini bahasa Arab, bahasa kita apa? Hamba. Hamba ni apa sifatnya? Tak ada apa, kosong. Sebab janganlah kita pergi belajar, ya, belajar kat pondok, belajar kuliah baru 102 kitab kita dah fikir nak jadi wali dah. Ada orang belajar kitab baru mula nak fikir nak jadi pandai dah. Dah. Saya dengan anak-anak murid saya belajar, saya mengajar Quran tuan-tuan. Pertama ayat saya kecakap dengan anak murid saya, kamu datang sini belajar Al-Quran, jangan sekali-kali minta pandai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pandai ini urusan Allah. Urusan kita apa? Masya-Allah. Buat datang sini mengaji semata-mata nak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lillahi Taala. Kerana Allah Taala. Ya, dengan melakukan perkara yang Allah suka dan Allah redha. Ini dia kunci dia, insyaAllah. Jadi nak pandai, itu urusan Allah. Allah kata kau layak jadi pandai, kau layak mendapat ijazah, kau dah layak mendapat diploma, masyaAllah, Allah akan bagi kau, jangan risau. Allah akan pandaikan kau. Jadi pertama sekali nak mentaati perintah Allah. Niat-niat.
Syukur kepada Allah, lepas kita syukur, bangun tidur je, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini wasiat Nabi tuan-tuan, ni yang katakan sunnah. Nah, lepas tu kita pun berusahalah. Kita bersolat tahajud, solat subuh, kita berdoa kepada Allah, Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardha. Minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kau taufikkan diriku ini, taufik, pimpin tanganku, ya Allah, pandulah diriku ni, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan, ya Allah, di dalam melakukan segala perkara, perkara-perkara yang kau suka dan kau redha. Ini dia doa dia, tuan-tuan. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardha. Amalkan doa ni. Taufikkan aku dengan perkara yang kau suka dan kau redha, ya Allah. Allah jaga. Ingat doa ini, bapak saya selalu pesan dengan mak saya, doa ini adalah senjata yang ampuh bagi orang-orang yang Muslim, mukmin, masya Allah. Doa ibu, jangan sumpah anak, anak jahat, nakal macam mana, wa'imah anak kita penanggih dadah. Kadang-kadang tu dia curi duit kita, jangan sumpah. Marah boleh, tapi jaga perkataan dekat mulut. Tengah marah tu kena jaga perkataan kat mulut. Kerana mulut ibu masin. Mak saya ni marah dengan saya tapi dia tak pernah sumpah saya. Alhamdulillah, malahan dia mendoakan saya segala perkara-perkara yang baik. Ini hikmah dia, masya-Allah. Apabila bersabar, mendoa, berdoa, berdoa, masya-Allah. Alhamdulillah, hari ini tuan-tuan, hati saya sentiasa terbuka nak melakukan perkara-perkara yang mak saya ni gembira. Saya buat benda tu, saya pastikan mak saya senyum. Mak saya menangis gembira, itu yang saya nak buat. Itu sebab kadang ceramah di Kuala Lumpur, di Negeri Sembilan, saya akan bawa dia. Akan bawa dia, saya nak gembirakan hati dia, tuan-tuan. Pasal dulu konsert saya, mak saya tak ikut. Mak saya tak ikut. Hari ini saya buat majlis agama, majlis ilmu, insyaAllah. Saya bawa dia. Bukan apa, saya nak happy kan dia. Sekarang saya tinggal mak je, bapak saya meninggal 2010. Bapak saya meninggal. Mak saya selalu cakap, Jam, kalau dah dulu lah kau macam ni, sekarang ni kau macam ni, Jam, kalau abah kau masih hidup, abah kau lah orang pertama akan gembira tengok kau macam ni. Masya Allah, tuan-tuan. Dulu dia nak hantar saya ngaji pondok, nak jadikan ustaz. Tapi jadi penyanyi rock. Allahu Akbar. Tapi mak saya ini, masya Allah, bukan jenis orang yang ngadu damba. Kak, ingat, ingat ni kadang-kadang ni, Allahu Akbar, mak-mak ni. Bila kita menghadapi ujian ataupun lebih tepat kita kata masalah, jangan mengadu damba. Kalau kita nak hikmah daripada masalah yang kita hadapi itu, kan orang cakap kan, dalam ujian selalu ada hikmah, jangan risau, ada hikmah. Macam mana kita nak dapatkan hikmah ini? Banyak ada perkara-perkara yang perlu kita tahan, kita jangan buat. Yang pertama, jangan mengadu damba. Bila kita ada mengadu damba, maknanya kita menyalahkan Allah, kita menyalahkan takdir. Maknanya kita tidak terima takdir Allah ini. Jangan mengadu damba. Walaupun dekat FB, walaupun dekat WhatsApp, tahan aja kat situ. Paling tidak pun dengan suami je mengadu damba. Allah faham tentang tu, insyaAllah. Dengan orang khalayak, jangan. Ya. Dan yang kedua, bersangka baik dengan Allah SWT. Ini yang bapak saya ajar kepada mak saya. Lepas tu mak saya mendoa. Bukan 3 hari Allah kabulkan doa. Bukan 3 tahun. Tapi hampir 30 tahun ni, ibu. Kena sabar. Doa dia ada kategori dia kan. Kita minta A, Allah bagi A. Kita minta A, Allah bagi B, nombor 2. Kan? Kita minta A, Allah tak bagi apa-apa, tapi Allah balas dekat akhirat dia, Allah bagi. Nah, ini 3, nak kena faham. Nak kena belajar. Supaya apa? Bila kita ada ilmu doa ini, kita tidak mudah kecewa dengan Allah SWT. Pasal kita tahu, okey tak apa. Aku tak dapat A, tapi Allah bagi B. Syukur, alhamdulillah. Bertahun ni aku dah doa ni. Tak apa, ya Allah. Kalau aku tak dapat yang terbaik ini dekat dunia, ya Allah, tolonglah bagi aku dekat akhirat. Ini bila orang faham, dia redha. Inilah mak dia. Itu sebab saya bagi contoh perkara ini, hal mak dia dengan bapak dia. Kerana itulah contoh yang terbaik yang saya ikut hari ini, masya Allah. Hari ini sampai terbuka lah saya buat, masya Allah. Saya nak duduk dalam suasana agama, saya minta mak saya doakan.
Tolong mak, doakan saya. Itu sebab ada ibu ni tuan-tuan, ada bapa ni tuan-tuan. Masya Allah, ambillah manfaat sebaik mungkin. Ha, janganlah kita tinggal walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun tuan-tuan. Saya jadikan habit tuan-tuan, saya nak gembira. Di antara perkara yang boleh mengembirakan orang ialah bagi duit. Itulah. Kak, kalau suami bagi duit, anak bagi duit, suka tak? Suka, itu fitrah manusia. Cakap kalau orang bagi duit, kita tak suka, bohong. Fitrah manusia begitu. Bagi benda yang bernilai, eh? Mesti orang suka. Itu sebab apa yang saya buat tuan-tuan, saya nak pergi mana-mana pun, nak pergi ceramah ke, saya nak keluar ke. Busuk-busuk pun RM10 saya bagi ke mak. Mak saya senyum, mak saya ambil, dia cium dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki kau murah. Itu yang saya nak. Keluar perkataan baik daripada seorang ibu. Masya Allah. Jadikan ini kelebihan tuan-tuan. Tapi kalau mak bapak kita dah mati, Masya Allah, ni masjid ni. Subuh je, fajar je, Masya Allah, duit ni, ya Allah. Ini sedekah untuk mak dengan bapak aku ni. Jangan. Doa, hilangkan kebatilan dalam diri aku, anak-anak dan isteri-isteri aku, ya Allah. Oh, isteri-isteri. Isteri, satu. Ke isteri-isteri. Jangan marah, kak, gurau je. InsyaAllah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, InsyaAllah. Itu bab syukur. Lepas syukur ini, MasyaAllah, kita kena pasang niat kita. Kena perbaruakan niat kita. Inilah di antara amalan yang bapa saya ajar pada saya. Ha, dah syukur kita kepada Allah, MasyaAllah, kita perbarui niat kita. Apa niat kita, tuan-tuan? Segala-gala apa yang kita nak buat hari ini, kerana Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Bukanlah kita pergi kerja hari ni, orang tanya, kawan tanya, oi, pagi-pagi buta ni kau nak pergi mana? Pergi kerja lah bang, cari nafkah, anak dengan isteri. Kita dah meletakkan anak dengan isteri ni yang pertama. Itu yang Allah cemburu. Allah ni ada sifat cemburu tuan-tuan. Allah nak segala-galanya dia. Ma fi qalbi ghairullah. Dalam hati ini segala-galanya adalah Allah. Tapi yang sebenar-benarnya, aku pergi kerja ni kerana nak taat perintah Allah. Kerana perintah Allah. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat kita buat gitu, Allah sayang kepada kita tuan-tuan. Allah ini sentiasa mencari kebaikan kita tuan-tuan. Kalau nak ceritakan besok di akhirat ini, saya baca sekarang ni tengah belajar ni kitab ni Matla' al-Badrain, masya-Allah. Satu kitab fiqh besar tuan-tuan. Fadilat belajar ilmu ni masya-Allah. Ha, menceritakan satu fadilat ilmu ni masya-Allah, hebat tuan-tuan. Allah ni sayang kepada kita dekat akhirat besok walaupun kita ni mendapat apa, buku catatan amal lah. Ha, bila dah di mizan, Masya Allah, kita buku timbang-timbang tengok dosa pula yang berat. Ha, jadi kita akan terima buku catatan amal tangan kiri. Maksudnya apa? Neraka lah. Tapi tuan-tuan, dalam perjalanan kita pergi ke neraka tuan-tuan, Allah panggil Jibril. Allah tetap juga nak cari. Nak cari. Ini tu sebab kena usahakan iman. Iman sebesar zarah pun maknanya kita ni orang beriman. Jadi orang yang beriman ini, walaupun dosanya melebihi daripada pahalanya, dalam perjalanan dia pergi ke neraka, Allah tetap juga nak mencari kebaikan kita ni. Kebaikan hambanya. Ini pengasih penyayangnya Allah. Sayangnya Allah kepada kita 70 kali ganda daripada mak kita sayang kita. Ha, dalam perjalanan kita tuan-tuan, eh Jibril, mai sini Jibril. Kau pergi tanya si fulan itu, ada tak pernah, ada tak dia tinggal bersama dengan orang alim? Kita duduk dah tu taman ni, dalam taman ni ada orang alim, ada ulama duduk, tuan guru. Kalau ada ya Allah, Jibril tanya, kalau ada ya Allah, kau tukarkan haluannya pergi ke syurga. Subhanallah tuan-tuan, Allah sayang kepada kita ni. Allah sayang kepada kita tuan-tuan dan nak cari juga kebaikan. Lalu Jibril bertanya, si fulan, ada tak engkau dulu tinggal di taman indah ni? Dalam taman indah ini ada ulama, ada ni tuan guru, orang alim. Si fulan dia berkata, tak ada lah. Ya Allah, tak ada lah ya Allah. Contoh. Tak ada lah ya Allah. Ha, kalau tak ada, jalanlah balik pergi neraka.
Tapi Allah ni cari lagi. Cari lagi kebaikan kita. Jibril, kau pergi tanya si fulan tu, dalam seumur hidup dia, pernah tak dia makan satu hidang dengan orang alim? Kalau ada, ya Allah, kau tukarkan haluannya pergi ke syurga. Ni cerita bukan main-main ni, tuan-tuan. Allah sayang kepada kita ni. Kalau ada, dia bersemakan bersama dengan orang alim, tukarkan haluannya pergi ke syurga. Okey, baik. Fulan, kau pernah tak makan satu hidang ataupun dalam satu majlis bersama dengan orang alim? Tak ada lah. Kalau tak ada, kau jalanlah pergi neraka balik. Tak ada, ya Allah. Allah, Allah ni sentiasa. Allah dah tahu, tapi nak tunjukkan kasih sayang dia kepada kita melalui hadis ini. Supaya kita sedar yang Allah ini sayang dalam kita. Buatlah usahakanlah kita punya iman ini, Masya Allah. Supaya dapat sebesar zarah menjadilah, tuan-tuan. Supaya kita ini diterima sebagai orang yang mukmin, orang yang beriman, Masya Allah. Orang yang beriman ini maknanya Islam, Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, masyaallah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ni dia. Ada tiap Jumaat raya kurban, raya kurban, raya kurban, kita dengar ayat ni. Ha. Jadi Allah cari lagi, tuan-tuan. Mari sini Jibril, kau tanyalah si fulan itu lagi. Adakah namanya ataupun bangsanya, keturunannya yang ada ulama? Ha, apa lagi Allah nak cari, tuan-tuan? Nama engkau sama dengan ulama ataupun keturunan kau ni sama dengan ulama? Kalau ada, ya Allah, kau tukarkan arahnya pergi ke syurga. Tuan-tuan. Ha. Cik Fulan, adakah nama kau ni sama dengan ulama, dengan keturunan kau ni ada ulama? Tak ada lah. Ha? Ha, tak ada, jalan pergi neraka balik. Allah cari lagi, tuan-tuan. Akhirnya, banyak lagi soalan Allah cari kebaikan. Akhirnya Allah tanya, mai Jibril, kau tanya dia lagi sekali. Ada tak dia berkawan? Kawan dia tu sayang dengan ulama. Dah habis dah. Bukan dah habis, Allah banyak nak cari kebaikan kita ni. Cuma nak gambarkan kepada kita sampai tahap itu Allah sayang kita. Kau tanya pada dia, ada tak dia berkawan yang kawan dia tu sayang kepada ulama? Si fulan, kalau ada, ya Allah, kau tukarkan arahnya pergi ke syurga. Si fulan, ada tak kau berkawan, kawan kau tu sayang pada ulama? Ah, yang ni ada, tuan-tuan, syurga, tuan-tuan. Nak cakap apa? Ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Syukur. Tuan-tuan, sekarang ni apa dia? Apa daripada cerita ni, apa yang perlu kita buat? Usahakan iman supaya kita ini mati dalam Islam. Usahakan iman kita, tuan-tuan. Ini yang saya sedang usahakan, saya buat, saya punya madrasah, saya panggil orang. Saya buat halaqah saya sendiri, kumpulan ngaji saya sendiri. Pasal apa, kadang-kadang kita kena fikirkan. Ini yang saya selalu fikir, tuan guru, saya selalu pesankan dia. Ha, saya ada terbaca buku Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna. Kenal eh? Imam Hasan Al-Banna. Ha, dia ni pengasas, siapa dia? Ikramul Muslimin. Itu Dr. Mushir tu yang jadi presiden apa Mesir sekejap tu, lepas tu dijatuhkan eh, masya-Allah. Kamu muslimin, masya-Allah. Dia kata apa dalam buku tu, tuan-tuan, saya baca buku tu, masya-Allah. Manusia Islam ini ada tiga golongan. Ada tiga golongan di mana tiga-tiga golongan ini perlu didakwahkan. Maknanya perlu diberi peringatan tentang perkara-perkara yang baik. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Berilah peringatan yang baik, kod-kod ada manfaat, masya-Allah. Ini dalam Quran surah Al-A'la, betul kan? Allahu akbar.
Jadi tiga golongan. Golongan yang pertama tapi dengan kaedah yang berbeza. Peringatan itu atau mendakwah itu dengan kaedah-kaedah yang berbeza. Golongan yang pertama, orang yang dah dapat hidayah. Orang ni dah dapat hidayah dah. Contoh, ni orang dapat hidayah ni kalau tidak tak sampai masjid. Ni dah dapat hidayah. Kan? Namun begitu, orang-orang ini pun perlu dikekalkan dakwah kepada mereka. Kaedahnya bagaimana? Jawatan kuasa masjid, Masya Allah. Pengerusi masjid kena fikirkan macam mana nak istiqamahkan orang ini supaya dia sentiasa datang ke masjid. Ini kaedah dakwah dia. Jadi adakan ceramah, adakan kuliah berkitab, adakan program-program yang menggalakkan orang ni datang masjid secara istiqamah. Makmur masjid. Tuan-tuan, orang datang masjid ni, Nabi cakap orang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qamat salata wa atat zakat. Boleh lagi. Orang hanya salah orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan dia mendirikan solat, dia membayar zakat. Dia tidak takut kepada yang lain, hanya dia takut kepada Allah. Ini antum semua ni. Kena kekalkan, Masya Allah. Jatuh kuasa masjid, bertanggungjawab. Habiskan duit masjid yang orang sedekahkan ni, habiskan dengan buat program. Duit masjid bukan disimpan, Masya Allah. Jangan diberanakkan duit masjid. Masya Allah. Masukkan dalam fixed deposit. Tuan-tuan, saya berani cakap macam ni pasal ada masjid yang buat. Dia dapat duit-duit daripada ni Jumaat ni surau Jumaat lah. Tak ada surau Jumaat, Masya Allah. Oh, itu hari semalam saya nak datang buat kosong. Masya Allah. Kita dapat duit ni sebenarnya kita kena habiskan buat program supaya orang istiqamah datang. Nah, golongan yang kedua tuan-tuan, Masya Allah. Orang yang masih lagi 50-50 Islam dia. 50 dunia, 50 agama. 50 akhirat lah maksudnya, Masya Allah. Yang masih lagi dunia, kerja siang malam, Masya Allah. Tapi dia solat. Tapi dia solat, tapi dia lebih pada dunia. Jadi orang macam ni apa kaedah? Kaedah dakwah dia. Dia selalu pergi appointment sana sini, cari customer, cari klien. Pergi jumpa datuk, nak lobby projek. Sepanjang kekerjaan ini selalu dalam kereta. Dia suka dengan radio. Jadi contoh yang terbaik, Masya Allah, kaedah yang terbaik untuk orang yang begini, radio main peranan pasal dia selalu buka radio. TV radio, radio station, kenalah ada slot-slot dakwah. Kalau besok siapa yang buat radio station, tak ada slot dakwah yang mengajak orang kepada kebaikan, besok Allah tanya besok dekat ada mahsyar. Jangan main-main, itu pun Allah tanya. Aku bagi kau duit, bagi kau kekayaan sehingga kau boleh buat radio station. Apa yang kau buat? Jangan main-main. Pasal orang akan tanya besok. Jadi kaedah tu, kalau slow-slow dengar dia bawa, dia nak pergi jumpa datuk ni. Dia dengar pula radio Aikim ni, tuan-tuan. Dia akan ada pembacaan hadis, taklim, majlis taklim dia, Masya Allah. Dia dengar pula hadis. Terbukalah hati dia nak solat jemaah ketika itu, nak zuhur. Tak apalah, datuk tu nantilah boleh jumpa. Kita dulukan Allah. Ni dia. Ini jangan main-main, tuan-tuan. Ni dari Allah nak bagi. Kita je kena buat kerja kita, dakwah. Dan golongan yang ketiga ini yang merisaukan Syahid Imam Hasan Al-Banna. Kenapa? Hidupnya dia orang Islam tapi hidupnya tidak mencerminkan langsung sebagai orang Islam. Mana dia punya kerja? Tu dekat kelab-kelab malam. Kelab-kelab malam, bang. Malam jadi siang, siang jadi malam. Dalam Al-Quran kata, aku jadi engkau sian, bertebaran engkau berusaha untuk mencari nafkah. Kan? Dan malam, aku ciptakan malam untuk kamu berehat. Betul tak? Tapi dia terbalik. Dia terbalik. Terbaliknya apa? Malam dia kerja, siang dia membuta. Macam saya dululah, tuan-tuan. Kerja malam, siang membuta. Malam pukul 10, pukul 11 kan dah mula dah main. Sinaran matamu. Nak hiburkan orang. Musician. Betul? Masya Allah. Hidup dia dah terbalik.
Tak mana subuh, tak mana zuhur, tak mana asar, masjid jangan haraplah langsung tak datang. Inilah orangnya tidak boleh terlepas daripada dakwah. Ini siapa yang nak dakwakan? Ha. Berani tak kita pergi masuk diskus kita dakwakan? Jom kita pergi masjid. Boleh. Ha, kita kena memikirkan, masya-Allah, macam mana kaedah yang terbaik untuk mengubah orang. Bukan kita ubah, Allah ubah, tapi nak menyampaikan, nak melepaskan kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam yang langsung tidak boleh terlepas untuk memberi peringatan kepada sesiapa saja. Asalkan dia umat Nabi Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah. Qul, katakan kepada seluruh umatmu ya Muhammad. Ha. Inilah jalan aku, Nabi dia kata. Mengajak orang kepada Allah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam, kita nak ikut siapa tuan-tuan? Ikut Nabi. Ya, Nabi buat apa, kita kena ikut. Nabi sampai cakap, bagi serengan-rengan umat akhir zaman yang iman dia begitu teruk, imannya begitu nipis tuan-tuan, tapi tetap Rasulullah kata, kau kena juga buat dakwah, balighu anni walau ayat. Kita tak boleh mementingkan diri kita sendiri walaupun kita pergi masjid, tapi kita tidak mengajak budak-budak yang main bola petang-petang sampai pukul 10, 11, 12 malam pun main bola. Kita tak mengajak dia. Maghrib tinggal, tuan-tuan, ada lampu lah kat situ. Tak? Saya duduk sebelah tu je, Zara. Homestay, saya perhati ya, insyaAllah. Nah, kita tak boleh lepas, tuan-tuan. Ni jiran-jiran sebelah, masyaAllah. Kerana apa? Kerana Nabi buat kerja tu. Dan satu perkara, kenapa yang kita ni menjadi umat yang terbaik? Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Kamu umat Nabi Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam, aku ciptakan yang terbaik, dilahirkan untuk semua manusia. Kenapa kita jadi yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kerana kita mengajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Mengajak dan mencegah ini apa dia tuan-tuan? Istilah kecilnya dakwah. Kerana dakwahlah kita ini menjadi umat yang terbaik. Sedangkan umat-umat yang terdahulu tak boleh buat dakwah. Dakwah hanyalah untuk nabi-nabi mereka. Nabi Muhammad tinggalkan sunnah yang besar ini kepada umatnya. Itu sebab Nabi, kerja dakwah Nabi tak habis lagi. Melainkan kalau Nabi dah menggunakan doa yang mustajab, yang makbul, yang diberikan kepada semua Nabi-Nabi. Semua Nabi ni, daripada Adam sampai Isa, semua dah pakai. Dah pakai dah doa tu tuan-tuan. Tapi Nabi je tak pakai doa tu. Kerana apa? Urusan dakwahnya belum selesai. Dia tinggalkan kepada umat dia. Bila Nabi akan gunakan? Di yaumul mahsyar itu. Untuk siapa? Untuk bagi syafaat kepada kita. Ni yang dikatakan syafaat. Nah, besok kita pergi kat Nabi Adam, Nabi Adam cakap tak boleh, aku malu dengan Allah pasal aku punya buat salah. Betul tak? Kita pergi ke Nabi Ibrahim pun macam tu juga. Kita pergi ke Nabi Nuh, kita pergi Nabi mana pun tak boleh. Kau pergi jumpa Muhammad. Kenapa? Kerana kita nak syafaat ini, tuan-tuan, ini doa, doa dia. Sehingga kan Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam ni tuan-tuan, masya-Allah, dia tahu takdir kematian bagaimana Hasan dan Husain ni, cucu kesayangan dia. Datuk sayang cucu lebih macam sayang anak kan? Lebih lagi tak sayang cucu, betul tak Ji? Adik cucu tak Ji? Ha? Malahan kalau anak kita marah kat cucu kita, kita marah balik anak kita, betul? Sayangnya kita kat cucu. Rasulullah lagi sayang. Hasan dan Husain main kat belakang di tengah dia tengah sujud, biarkan Hasan Husain ni main habis dulu. Dah turun baru dia naik daripada sujud. Betul tak tuan? Ni semua cerita orang tahu. Sayangnya seorang atuk ni kepada cucu. Satu hari Jibril sampaikan kepada dia tentang takdir kematian Hasan dan Husain. Seorang dipancung, seorang diracun. Apa perasaan seorang atuk? Sedih tuan-tuan. Sedih. Ya Allah, begini ke? Sampai menangis dia depan sahabat. Lalu perasaan rindu datang, dia pun pergi rumah Saidina Ali radhiyallahu taala anhu, anak dia Siti Fatimah, masya-Allah.
Dengar je suara atuk bagi salam, cucu ni berlari, atuk. Kan dia seorang panjat kat kaki, seorang panjat kat tangan, peluklah datuk dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu kat atuk, atuk pun rindu kat cucu. Salam dia peluk je cium. Ha? Hasan Husin, masya-Allah. Husin dicium di tengkuk, tuan-tuan. Husin dicium di tengkuk dan Hasan dicium di mulut. Siti Fatimah nampak dia tengok pelik. Kenapa Hasan dicium di mulut? Kenapa Husin disiam di tengkuk? Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah tak dapat nak merahsiakan perkara ini. Dia memberitahu kepada Siti Fatimah, anak kesayangan dia, insyaAllah. Sesungguhnya aku tahu takdir kematian kedua cucu kesayangan aku ini. Seorang dipancung. Hasan diracun, Husin dipancung. Allah, Siti Fatimah, mak dengar gitu, tuan-tuan. Ya Allah, menangis. Sedih. Lalu merayu dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, setahu aku Rasulullah, semua Nabi-Nabi ini Allah bagi satu senjata. Tak boleh tidak, semua Nabi dapat. Ha? Nabi Sulaiman dah pakai dah. Dia minta kerajaan yang besar, yang begitu canggih. Sehingga kan tak ada kerajaan sampai kiamat besok secanggih kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nabi Musa bunuh Fir'aun dalam laut. Ha, ni dia doa habis dah. Nabi Nuh dah pakai dah. Semua Nabi dah pakai dah. Tinggal engkau je Rasulullah. Kau tak pakai lagi ni doa, aku tahu. Ya Rasulullah, kau tolonglah doa kepada Allah supaya ditukarkan takdir kematian cucu anak kesayangan aku ini. Rasulullah geleng kepala, tidak. Tidak. Ya Rasulullah, ayahandaku. Cucumu ini bakal menjadi seorang pemimpin yang besar yang akan menegakkan agama. Tolong ya Rasulullah. Doakanlah cucu kesayangan kau ini. Rasulullah tetap giling kepala, tuan-tuan. Ya Rasulullah, aku sayang anak aku ini ya Rasulullah. Begitupun abinya, ya Allah. Tolonglah doakan dia ya Rasulullah. Tidak. Akhirnya Rasulullah cakap apa? Doa ini untuk umat aku. Rasulullah sayang ke kita tak ada tara, tuan-tuan. Sekarang ni kita tanya pada diri kita, sama ada kita sayang tak dengan Rasulullah? Kita rindu tak dengan Rasulullah? Ha. Inilah yang selalu bermain di kepala saya, sayang, untuk membalas balik jasa-jasa yang ditinggalkan, yang dibuat oleh Rasulullah, sehinggakan kita ini dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang terbaik, yang banyak ganjarannya. Apabila kita buat satu amal je, tuan-tuan, ganjarannya begitu banyak. Ni duduk dekat majlis ni je, Allah bagi 1,000 kirat. Allah ampunkan dosa ni semua ni, tuan-tuan. Ni umat Nabi Muhammad, tuan-tuan. Allah bagi ujian, ujian yang sanggup, yang mampu kita tanggung. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhta'na. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Kita minta kepada Allah, Allah bagi ujian yang mampu kita tempuh. Umat dulu, tuan-tuan, buat satu salah, Allah sapu sekali. Umat Muhammad, sayangnya Allah kepada Muhammad, lalu dia pun sayang kepada umatnya. Ini umat yang terbaik kita ni, tuan-tuan. Macam mana kita nak dapat gelaran terbaik sampai akhir hayat kita? Sampai kita hembus nafas, kita duduk dalam kubur, mungkar dan nangkir, kau jangan kacau ini orang. Ini umat Muhammad ni. Ha, jangan main-main, tuan-tuan. Jangan main-main, tuan-tuan. Siapa yang membantu kita besok? Itulah mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita faham Al-Quran. Kita sayang kepada Rasulullah. Umat dulu nak pegang kitab nabi-nabi dia pun tak dapat, tuan-tuan. Kita ni Allah bagi ni Al-Quran ni. Al-Quran ni Allah bagi. Nabi tinggalkan kepada kita. Kita siap boleh baca lagi kalamullah. Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhir zaman ni besok umatku akan menghadapi keadaan yang huru-hara." Apa maksud ke huru-hara? Fitnah dunia ni banyak. Menjadikan kita ni huru-hara. Huru-hara dalam apa? Dalaman huru-hara, tuan-tuan. Bukannya keadaan ni nampak huru-hara, tak. Tapi dalaman ni melihatkan orang perempuan tidak menutup aurat secara sempurna. Yang lelakinya masih lagi pakai seluar pendek.
Ha, tak kisah halal haram dah. Ini huru-hara fitnah dunia ni tuan-tuan, masya-Allah. Yang kita pula, kita rasakan kita pula orang yang beriman, tak sanggup kita nak menegur orang yang pakai seluar pendek. Tak sanggup nak menegur dah azan dah masih lagi duduk kat kedai mama. Kita tak sanggup dah. Ini akhir zaman. Ini dah akhir zaman tuan-tuan, masya-Allah. Ini dah tuan-tuan main kat kepala otak saya ni. Allahu akbar. Saya nak jumpa Rasulullah SAW. Saya rindu kat dia. Ya. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Man ahabbani kana ma'iyal fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku di dalam keadaan, masya Allah. Orang yang menghidup sunnahku berarti dia sayang kepadaku. Dan orang yang sayang kepadaku, dia akan bersama-sama denganku di dalam syurga. Di antara nikmat yang bakal dinikmati oleh ahli syurga adalah ketika kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua orang cita-cita tentang dapat jumpa Rasulullah. Oh, ini satu insan yang sempurna, satu insan yang masya-Allah. Ha. Bayang tentang najis Rasulullah pun bau wangi kan? Peluh dia pun bau wangi. Ada ke orang peluh bau wangi? Pasti itu insan terpilih tuan-tuan. Allah sayang kepada dia. Itulah Nabi kita. Di antara Nabi-Nabi yang lain, dia lah Nabi yang terbaik. Pengulus segala Nabi. Apa yang ada pada diri dia semua yang terbaik. Tangannya tangan terbaik. Jantungnya jantung terbaik. Mata-matanya terbaik. Hidungnya hidung yang terbaik. Mulutnya mulut yang terbaik. Telinganya telinga yang terbaik. Pastinya sahabatnya sahabat yang terbaik radhiyallahu taala anha. Oh, cuma dijamin syurga sahabat. Tapi kita tak nak ikut contoh para sahabat, masya-Allah. Malah kita sangkal pula lagi, masya-Allah. Ha, sahabatnya sahabat yang terbaik, umatnya umat yang terbaik tuan-tuan. Oh, Rasulullah ni guna kesempatan asalkan dia ini pengulus segala nabi, kekasih Allah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ambil kesempatan itu buat perjanjian dengan Allah sehingga kita jadi yang terbaik. Jadi cuma kita nak jaga je, kena usahakan iman kita, buatlah Nabi. Apa yang dah Nabi tinggalkan kepada kita. Ya, inilah satu motivasi untuk diri saya tuan-tuan, untuk kekalkan diri saya ini masya-Allah. Belajar-belajar untuk amalkan sunnah. Ini sunnah mahal tuan-tuan. Umat lain tak dapat, umat ni je dapat. Ha, satu sunnah kita berpegang teguh je, berpegang teguh ni macam mana dalam keadaan apa pun fitnah dunia ni, kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, kita tetap pakai jubah. Kita tetap pakai kopiah, kita tetap pakai serban dalam keadaan orang yang kononnya tu ahli syurgalah tu. Masya-Allah. Ini kawan-kawan jangan main. Kadang pedih juga dengar tengoklah. Ya, kalau nak masuk syurga baik sangatlah tu pakai jubah hari-hari. Ini kalau orang tak tahan tu, tukar balik baju Yahudi. Eh, sedangkan ini sunnah. Satu sunnah kita berpegang teguh dalam dalam keadaan kehancuran umat. Man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku dalam keadaan kehancuran umat, baginya 100 pahala syahid. Tuan-tuan, mana nak dapat? Umat lain tak dapat. Itu sebab Nabi dulu nak jadi umat Nabi, tak jadi Nabi tak apa. Oh, kita buat dek je dapat free ni jadi umat Nabi. Oh, tuan-tuan, tu sebab saya hari ni tuan-tuan, masya-Allah, saya apa yang ada pamphlet tu, masya-Allah. Ya, yeah? Bukan nak tunjuk pandai tak. Saya nak duduk dalam suasana agama. Apabila duduk dalam suasana agama ini, kan mudah bagi kita nak belajar-belajar amalkan sunnah. Kerana dalam suasana agama ini, kita sentiasa menceritakan tentang kebesaran Allah. Kita sentiasa belajar nak bersunnah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa benda sunnah yang sebenar-benarnya? Ini kita kena belajar. Jadi duduk je dalam suasana agama, kita akan dapat. Allah akan hidangkan kita dengan pelajaran ilmu-ilmu ini untuk kebaikan diri kita. Kebaikan yang macam mana? Yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ramai juga orang kafir yang baik tuan-tuan. Bukan tak ada, ada. Tapi kebaikan dia tetap diterima oleh Allah kerana dia tidak mentauhidkan Allah. Sebab Allah tak redakan dia. Tapi kita ni ada peluang untuk membuat baik di sisi yang mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak usahakan?
Sebab Allah, saya minta doa daripada mak saya. Berdoa kepada Allah, saya mohon doa-doa daripada tuan-tuan guru saya, tuan-tuan, insyaAllah. Supaya tetapkanlah hati saya ini duduk di dalam suasana agama. Alhamdulillah, hari ini Allah ilhamkan saya untuk buat halakah Quran saya sendiri. Saya mengajar Quran, tuan-tuan. Sampai Alhamdulillah, Mufti Negeri Sembilan Anugerah bagi saya tauliah mengajar Al-Quran, tajwid, mengajar agama dan ceramah umum di Negeri Sembilan. Alhamdulillah, saya buat. Sebab daripada perkara itu, buka lagi saya minta mak saya doa. Itu sebab jaga, kena jaga mak. Ha, Allah akan sayang kepada kita, Allah buka pintu jalan. Hari ini di kampung saya mengajar, saya ada halakah saya di kampung. Ha? Di kota Damansara, saya ada satu lagi kumpulan. Anak-anak muda, bukan muda sangatlah, 30, 40 tahun, 50 tahun. Anak muda, anak murid saya yang paling muda, 80 tahun tahun ni umur dia. Ha, lidah dah keras, tuan-tuan. Siratal lajina ngangam tangan lain. Nak betulkan balik. Kita buat rumah baru senang, tuan-tuan. Betul tak? Betul tak, Tuan Gunusi, insyaAllah? Nak buat rumah baru senang. Daripada nak repair rumah. Repair rumah senang ke susah? Susah, Tuan Haji. Ini kerja saya merepair. Tapi Alhamdulillah, Allah bagi lorong je ilham. Macam mana nak menangani ni perkara-perkara ni. Sehinggakan orang boleh. Tanggungjawab saya sehinggakan dia boleh sebut makhraj huruf dengan betul. Ha, ha, a, a, to, ta. Siratul ladhina an'amta alaihim. Oh, tadi imam baca, Masya Allah. Oh, ini dia makhraj penting, tuan-tuan. Dalam bismillah 19 huruf. Nah, dalam Fatihah 141 huruf, betul saja. Dalam Fatihah 141 huruf, tak boleh diubah, tak boleh dikurangkan, tak boleh ditambah. Itulah dia 141. Dengan sebutan yang betul, makhraj. Salah makhraj, dia ada kursus 2 kesilapan. Nah, Masya Allah ni, kalau tak betul, tolong pakcik. Salah, betulkan pakcik, Masya Allah. Dua kesilapan yang selalu berlaku di dalam kita membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi Fatihah. Nah, kerana Fatihah ni penting, kerana apa? Dia rukun sembahyang. Rukun tak betul, out. Nah, dua kesilapan. Kesilapan yang kecil, yang tak apa, Allah ampunkan ketika kita melanggar tajwid. Patutnya ada mat. Kita tak adalah baju panjang yang sepatutnya panjang. Tak apa, Allah ampunkan. Tapi kesilapan besar ni Allah tak ampunkan, batal habis. Apa dia? Mengubah huruf, sebutan huruf dan mengubah baris. Ini nak kena berhati. Bismillahirrahmanirrahim. Orang dah tertua lidah keras, ingat dapat ke? Payah. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Semua dalam. Ihdinas siratal mustaqim. Daripada huruf depan nak pergi ke dalam, nak ubah. Dia ada teknik dia, kan? Dia nak mengajar ni lah, Masya Allah. Tapi saya syukur kepada Allah kerana Allah dudukkan saya dalam suasana agama. Sentiasa melihat Al-Quran. Masya Allah, ni yang kita nak. Di Bangi, di Putrajaya, dan madrasah sekarang ni sedang berlangsung dengan pondok di Kampung Temau, Rauh Paham. Jadi siapa-siapa yang nak infak tu, Masya Allah, untuk perjalanan dakwah saya ni boleh buka. Ada siapa yang dah ada pamflet ni boleh masuk terus dalam akaun. Dan siapa-siapa yang nak pergi umrah hari ni, Masya Allah. Umrah bersama artis-artis otai. Dia betul itu tak? Bersama artis otai. Faham ke apa otai? Ataupun legend ya? Orang panggil legend lah. Faham ke maksud dia otai, legend ni apa benda? Saya senang je bagi maksud. Otai ataupun legend ini maknanya orang yang hampir pada mati. Betul tak tuan? Nak sedarkan diri. Ni orang panggil saya legend, saya terkejut. Ni hampir pada mati ni. Besok sambut hari lahir saya 6 bulan 6. Saya tak nak lah. Happy birthday to you. Bertambah umur, dekat kita dengan mati, lagi kita nak ibu-ibu lagi, kan? Tak, busuk-busuk pun. Allah selamatkan kamu. Macam piramid dia, ya? Itu okey lah sikit, kan? Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan hari kematian kita, insyaAllah. InsyaAllah, tuan-tuan, itu sekadar situ je perkongsian saya hari ini, insyaAllah. Apa yang kita dengar ni, insyaAllah, mudah-mudahan kita ambil natijah, kita ambil apa ni hikmah
ataupun pengajaran daripada apa yang kita dengar ini, masya-Allah, segala yang baik ini semata-mata semuanya daripada Allah Subhanahu taala. Dan apa yang kita dengarkan dapat kita amalkan, yang penting sekali tuan-tuan, jangan lupa Nabi selalu pesankan kita, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau sebalik ayat. Di mana ni anak dengan isteri kita yang tak ikut, yang tak datang, kawan-kawan kita yang tak datang, kita kena sampaikan. Sekurang-kurangnya bila kita sampaikan satu baris ayat ini, kita dah lepas dah tanggungjawab kita. Besok tak ada dakwa-dakwi, ni nak pergi umrah. Lepas tu kita nak bagi kaku zari, kita nak bagi laporan kepada Nabi apa kita buat dekat Malaysia. Aku berniaga. Boleh ke laporan tu kepada Nabi? Lepas tu nak minta Nabi doa dengan kita. Macam mana? Kita tak buat kerja apa yang Nabi dah tinggalkan kepada kita. Jadi sampaikan, masya-Allah. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah bagi kita faham. Dan saya minta maaf, masya-Allah. Saya minta maaf, adalah perkataan-perkataan yang tidak elok ke, yang mengguris hati, saya minta maaf daripada hujung rambut, hujung kaki. Ini semua atas kelemahan diri saya. Masya-Allah. Dan saya minta kalian, masya-Allah, doakanlah saya. Sahabat-sahabat saya yang lain, Ali Ekspedisi, Zul Andy Black, Iwan Shaman, Samsul Gaw-Gaw, D. Arsem. Saya anak Malaysia, masya-Allah. Kita panggil dia ayanda. Budak-budak yang buat dakwah ni cukup sayang dengan dia, tuan-tuan. Masya-Allah, hidup dia dengan agama je di Arsem ni, tuan-tuan. Begitu juga kawan-kawan yang lain ni sentiasa duduk dalam usaha dakwah. Pergi jumpa budak-budak punk, pergi jumpa budak-budak apa ni, budak-budak skinhead, masya-Allah. Di jalan-jalan di Bukit Bintang tu bersama-sama dengan Ustaz Abid Liu, masya-Allah. Serta perjalanan dakwah aja, kesian diorang ni, tuan-tuan. Syahadah pun tak tahu. Bila peluk-peluk dia tu kan, masya-Allah, bau arak, tuan-tuan, hidup dengan arak. Siapa nak pandu dia orang? Siapa nak bagi peringatan dengan dia orang? Sedangkan dia orang ni, di antara dia orang ni, tuan-tuan, dia nak berubah tapi dia tak tahu siapa dia nak ikut. Dia nak pergi masjid, dia takut dalam keadaan pakaiannya macam tu, takut dia kena halau. Pernah dalam pengalaman dia kena halau, sebab dia takut nak pergi masjid. Siapa yang nak tolongkan dia kalau kita ni? Itu sebab bapak saya pesan, tuan-tuan. Ini kata hikmah ni saya pegang sampai sekarang. Bapak saya apa? Jam, janganlah kau cakap orang itu jahat. Kerana mungkin dia tak ada peluang nak buat baik. Tapi kalau kita bagi dia peluang buat baik, dia boleh jadi lebih baik daripada orang baik. Dan janganlah kau kata orang itu baik. Mungkin dia tak ada peluang nak buat jahat. Kalau dia dapat peluang buat jahat, dia boleh jadi lebih jahat daripada orang jahat. Jadi maknanya dekat sini, bersangka baiklah. Bersangka baiklah kita kepada semua supaya kita dapat menjalankan tanggungjawab kita ini. Masya-Allah. Tanggungjawab ini, ingat mengingati sampai menyampaikan ini, dakwah ini dengan penuh kasih sayang. Kalau kita dah bersangka buruk, tuan-tuan, kita siang-siang kita dah buang kasih sayang. Macam mana kita nak buat macam mana yang Nabi ajarkan kepada kita? Inilah sunnah yang paling besar sekali, tuan-tuan, iaitu dakwah. Sampaikanlah kita kepada semua sekali, mudah-mudahan dapat kita bagi manfaat. Dapat manfaat orang itu, sahamnya sampailah kepada kita di akhirat besok. InsyaAllah, tuan-tuan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkinna min huma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت
antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrari ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairil abki sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.